Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini di channel Petani Sukses. Bagaimana kabar Anda? Semoga baik-baik saja, tak kurang suatu apapun. Kali ini saya akan membahas masalah walang sangit dan wereng coklat. Walang sangit dan wereng coklat bisa jadi menjadi masalah bagi para petani. Namun sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi para petani. Walang sangit dan wereng coklat adalah musuh utama atau momok bagi para petani yang akhir-akhir ini sangat sulit dikendalikan karena udah kebal terhadap pestisida. Kali ini saya akan membahas masalah pengendalian dan penanggulangan wereng coklat dan walang sangit dengan cara alami, dengan biopestisida. Pernahkah Anda mendapati walang sangit yang seperti ini, yang terkena serangan jamur seperti ini? Ini adalah sangat bermanfaat sekali karena bisa mengendalikan atau membasmi semua serangga yang ada di tanaman kita. Bagaimana caranya? Jamur itu adalah bernama Biovera basiana. Jamur itu menyerang semua serangga, di antaranya walang sangit, wereng coklat, lembing, dan kutu apis, dan juga sundep penggerek batang. Semua serangga bisa terserang atau bisa terinfeksi jamur Biovera basiana. Kalau kita mendapatkan walang sangit seperti yang saya tunjukkan tadi, yang seperti ini, kalau kita mendapati walang sangit yang seperti ini, jangan kita buang, kita ambil, kita campur dengan satu tangki air dan kita remas-remas di dalamnya, kita semprotkan ke area sawah kita, ke dalam padi kita, maka semua serangga termasuk walang sangit, wereng coklat, penggerek batang, lembing, dan lain sebagainya akan ikut terserang, terinfeksi dengan jamur, oleh jamur Biovera basiana tersebut. Kalau kita ingin mengembangkan jamur Biovera basiana itu bisa juga, ada teknik-tekniknya untuk pengembangannya. Namun di sini saya akan menjelaskan cara sederhana untuk pengembangan jamur Biovera basiana tersebut. Kita ambil wadah, toples ataupun apa, kita taruh jangkrik ataupun ulat hongkong yang bisa kita beli di toko pakan burung, itu kita masukkan di situ, kita masukkan di toples, dan kita masukkan walang sangit yang sudah terinfeksi oleh jamur basiana tersebut. Maka jangkrik ataupun ulat tersebut akan juga terinfeksi oleh jamur basiana dan bisa kita simpan untuk menyemprot tanaman padi. Sebaiknya penyemprotan dilakukan sebelum hama menyerang, karena kalau kita semprot sebelum ada hama tersebut, maka spora-spora yang kita semprotkan tadi melalui jangkrik ataupun walang sangit itu sudah ada dalam lahan. Jadi sewaktu-waktu hama datang itu bisa langsung terinfeksi oleh jamur basiana Biovera tersebut. Itu adalah salah satu cara untuk pengendalian hama padi seperti walang sangit, wereng coklat, yang selama ini dirasakan pengendaliannya sangat sulit sekali. Demikian sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam bertani, jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.